kayaknya lebih cepet. Lalu gak mau ini dulu? Apa? Gak usah deh. Oh teman-teman, jadi kita sekarang gimana? Itu udah pedes ya itunya? Maybe. Gua udah ambil. Hai. Kayaknya begini ya? Iya, kenapa ya? Lu sama gua kan sama-sama pakai anti spa ya? Spayan lu malah salah sih daripada gua. Brightness kan nyalain makanya. Hai. Siapa yang gak suka bawang? Saya. Orang yang suka bawang itu aneh. Hai. What the? Aku lightingnya gini sih, kayak kita live-nya kayak gini sebenarnya. Sedih banget. Udah belum? Udah lah, makan aja. Makan. Guys, kita lagi mau makan. Oh, ini kalau mau. Udah, gue tadi minta kayak emang banget. Kok enggak ngasih makan bubuk kayak cabai maksudnya apa ya? Apa? Gue ngambil bubuk cabai yang susah. Banyak ya lu kayak cabai. Ya tapi kan lu udah. Lu gini yang ayam yang udah atau yang kuahnya? Ayam. Makan teman-teman. Makan guys. Jadi aku sama Ola lagi pergi. Iya, memang lagi menjanjikan. Apa? Tapi suara kita kedengeran gak sih? Kedengeran ya. Kedengeran ya? Makan guys. Kita makan ramen. Kalau kita lihat gak boleh. Gak boleh lihat ya guys ya. Gak boleh lihat mirip-nya. Udah doa? Oh, udah. Nah, tapi kayaknya kelasin. Iya. Lihat. Ini kayak keripik kentang gak sih? Asin banget tau. Ini Mbaknya mau nikah nih. Hah? Mbaknya mau nikah. Kenapa gitu? Asin banget soalnya. Kok juga? Lu gak tau orang kayak isu-isu yang kalau makanannya terlalu asin berarti orangnya kebiasaan. Gak tau. Emang ada kayak gituan? Ada isu-isu gitu kayak kalau misalnya kayak ada orang masak terus kayak masaknya tuh keasinan. Itu katanya dia kebelet nikah. Ini kalau misalnya orangnya udah nikah berarti dia kebelet nikah dua kali dong. Kayaknya sih. Gue gak pernah mendengar. Lu gak pernah mendengar kayak gitu? Enggak. Itu sangat lumrah. Kayaknya kita hidup di beda dua dunia deh. Iya deh. Padahal tempat kecil kita sama ya. Enggak salah. Lu pernah lihat sepatu kaca Cinderella yang ada di Moi itu kan? Kayaknya pernah deh. Tapi Moi itu udah berubah sangat berubah. Apa? Ingat gak sih dulu tuh yang kayak banyak mainannya gitu? Iya, iya. Cuma tengahnya ada karosel gitu kan. Gue habisin boleh gak? Boleh. Udah habis sih. Iya. Terus kayak lo kalau ini jadi tanggung ini gak terlalu langsung. Oh iya sih pasti. Ini motornya.
suka ke Moi karena emang dia tuh banyak mainannya. Iya, sekarang udah banyak makanan tau. Pakai koin gitu kan. Kita pernah gak sih, kayak ke Moi, pernah kan? Nah, bareng Jesse. Iya, bareng Jesse. Terus yang Freya samperin kan. Kita nonton apa tuh? Yang basket itu? Apa? Yang basket? Looney Tunes. Oh, Space Jam? Oh, iya, Space Jam. Bener gak? Sekarang tapi lu sebenernya iya emang jadi nyokap gue dulu tuh banyak banget pasiennya di daerah situ. Jadi setiap hari minggu Sabtu minggu gitu kalau misalnya libur kayak gue ke daerah Senen. Itu kan pasar Senen. Itu kan dulu sebelum pasar Senen kebakaran gue tuh sering banget ke situ gara-gara saudara gue banyak yang jualan di situ. Oh, mantap ya. Oh, sekarang Jesse rumahnya udah jauh. Tutut. Oh, jadi gitu. Oh, ini ada apa nih? Ini buat biasa. Lu mau biasa? No, thank you. Kok gue udah habis ya, Toy? Kok cepet sih? Kok gue udah semaruk itu ya sekarang? Nggak, ini karena selaper itu. Kita berdua janjian nggak makan dari rumah biar kita makan dulu. Kita lagi makan ramen. Jadi kita pergi. Soalnya nanti kita bakal ada kegiatan bareng. Iya, betul. Mereka gak tahu ya? Gak tahu sih. Mereka gak tahu deh. Sumpah guys, udah habis guys. Ini perbedaan olah sama gue mau tunjukin piringnya. Gak apa-apa kali. Oh, kayak gini gak sih? Nih. Oh iya. Sedangkan aku masih banyak. Coba kan mereka gak datang. Gimana? Udah lah, gak usah lihat guys. Udah gak usah lihat ya. Udah, gak usah lah, ngapain. Ini kita sedang makan ramen. Ini kalau cemplungin tapi enak. Asinnya udah berkurang ini. Maha baru dah well. Kita waktu itu tadinya gue mau ngajak lu makan yang waktu itu kita makan di situ tau. Oh, itu enak banget. Iya, cuman dia kan kayak dia kan katanya ada isu-isu dia pengen tutup ya. Why? Makanya gue tuh kalau gue miliuner gue makan itu tiap hari tau nggak sih? Biar membantu ini gak sih? Biar dia nggak biar dia nggak tutup. Mau tutup kan Kelapa Gading kan ada ini kan yang star dia yang star doang itu loh. Nah itu tuh staff-staffnya kayak promosi di pinggir jalan terus yang banget serius. Itu yang sama ramennya maksudnya tempatnya sama. Yang waktu kita makan di situ kan yang ramen. Bukan yang itu, yang kita berdua doang. Oh, yang kita bertiga main di. Bukan ramen. Oh, yang mana sih? Ini bukan bahas ramen. Yang mana, woi? Tako. Yang lu sebelum ke Sweet 17 temen lu. Lu makan itu sama gua. Pulang show. Oh, itu. Oh. Iya deh, counting. Dia tuh mau ngajak makan itu kan. Kenapa mau tutup? Karena katanya dia enggak laku. Padahal serius? Enak itu enggak sih? Oh, enak tau. Sebenarnya enak banget. Harusnya kita makan di situ ya, biar kita menyelamatkan. Kayak semuanya kita enggak terlalu ngaruh kan. Kalau kita cuma beli orang satu porsi. Thank you.
mendung, tapi cuacanya mendung, tapi udaranya panas. Tapi kita beruntung sih dapat tempat di sini, Wei. Oh. Yang menikmati pemandangan. Biasanya kan selalu ini ya, selalu ada orang. Ini kita kayak bisa melihat pemandangan, Wei. Ini tempat bengong. Jakarta. Banyak banget, tapi sekarang tempat bengong, tapi tulisannya tempat bengong. Serius? Emang real dikasih namanya tempat bengong? Enggak, jadi di TikTok orang-orang kayak bikin rekomendasi tempat bengong. Oh, tapi namanya tempat bengong? Bukan, namanya kafe. Misalnya kafe apa gitu, misalnya kafe Melati. Tapi orang-orang nih tempat bagus nih buat bengong. Oh, ini bilangnya tempat bengong. Gilze enak banget. Mau gak? Ambil aja kamu. Siap, Jeng. Kita mau dikasih susu ya? Gue ngerti, gue ngomong apa? Susu kan? Tapi kan tadi gue ngelap meja. Nggak, padahal tadi gue ngomongnya, soalnya ini ya. Tadi lu bilang, I know you to the bone. I know you to the bone. Look, look. Tebak ini tangannya apa? Lihat kata gue. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu kan, makanya kesini. Kamu mau disamperin? Jangan deh guys. Tapi kita bentar lagi cabut gitu. Iya. Kalau bisa ada yang kerja di sini gimana? Hai. Hai, siapa tuh yang lagi nonton gitu kan di sekitar sini tuh kayak buat kalian yang lagi nonton. Hai. Oh, gue udah lama tau gak makan sih. Oh ya? Gue juga sih udah lama. Dulu tuh pas kita masih di sana di belakang sering banget sih itu kayak jalan kaki sini ya. Jalan kaki sini sekarang udah gak bisa lagi, sedih kan? Aku menyedihkan. Nanti sebelum latihan gue mau beli yang kemarin kak kita beli. Apa itu? Es krim. Es krim yang apa? Es krim yogurt. Ayo. Ayo. Yang SS man. Ya. Gue mikir mau beli di sini tapi kayak enggak deh. Kenapa enggak? Tapi iya sih. Nanti aja deh. Biar latihannya semangat. Eh sumpah iya tau ya kan? Sumpah dari kemarin tuh kan kita latihan ya. Oh iya, kayak, kita kan beli es krim kemarin. Iya, kita tuh selalu membeli sesuatu ya buat menaikkan mood kita. Biar kita latihannya happy. Gitu. Karena kita lagi latihan buat konser setlist baru. Takut banget. Info awan awal tuh, gak ya guys, kita lagi jangan menyebar hoax. Kemarin aja gue bilang di summer itu bakal ada kolam renang, mereka percaya masa? Guys, kayaknya kalau misalnya aku ngomong kita joget pakai sandal juga, kayaknya kalian mereka percaya. Iya, mereka percaya. Gak ya guys ya, seru banget kalau ada kolam renang. Itu nontonnya dari kolam renang. Jangan sedih Ola, jangan bersedih. Udah dibodohin namanya. Enggak, mereka mah percaya apapun yang kuncinya katakan gitu. Iya betul. Kalau sekarang kita bilang kita bakal lompat dari gedung ini, kalian percaya gak? Wah, gue pedes jadinya. Kira-kira? Enak. Yang itu yang gua habisin ini. Ini. Mana?
makan gih. Ya, gue udah. Why? Oh lah, why? Satu buat lo, satu buat gue. Mana yang ini? Iya, yang hijau-hijaunya. Nyesel ini. Jadi katanya tuh ini gyoza, tapi digoreng. Ini like gyoza. Kulit gyoza. Gue baru tau ada gituan. Sama, gue juga gara-gara waktu gue makan sama siapa lu selingkuh sama gue. Jadi lu makan sama siapa? Sama mbak gue. Tristan, gue makan sama mbak gue. Kalau itu gak apa-apa. Gue makan sama mbak gue, terus mbak gue bilang dia mau makan ramen. Gaya banget gak sih mbak gue sekarang? Lucu banget sih. Mbak gue udah bisa bedain kayak mana sashimi yang fresh, mana yang sashimi yang bujeng kayak ini ya. Lu enggak bisa. Enggak kan biasanya kan sashimi kayak ya udah menurut gua kayak sama aja semuanya. Yeah, yeah. Jadi dia udah tau, ini pasti udah disimpan di kulkas berapa lama. Dia minta makan ramen sama gua. Udah pro ya sekarang. Nah, tapi apa? Jarang tau menemukan orang suka sashimi. Iya, lu suka gak? Suka. Suka. Mbak lu suka? Suka. Makanya udah tau kan? Iya. Bedain yang mana yang fresh yang enggak. Dulu gua gak suka sushi bahkan. Serius? Ini lu? Waktu umur 13 tahun. Gara-gara pertama kali gua makan sushi itu apa wasabinya tuh udah dicampur gitu. Tuh dilihat gak? Terus ada beruang ciuman. Oh lah, ada beruang nikah. Apaan itu, woy? Dari Korean. Thank you. Terima kasih sudah mengundang dua beruang yang menikah ya. Kita menjadi hostnya ya. Iya, kita ya jadi beruang. Jadi di sini buat para tamu hadirin boleh silakan makan di rumah masing-masing ya. Ini Siti dan Budi, silakan. Namanya Siti Budi. Adam dan Budi. Adam. Gak ada ya kayak gitu ya? Gak ada. Gak ada kayak gitu ya Ola ya? Gak ada kayak gitu. Ola bisa yang bener gak? Bisa. Rit. Ya, karena aku mau minum. Ini pakai tas. Nah, tas gue letoy. Terakhir kita pergi berdua. Pas yang... kan dalam banget sih. Iya. Enak tau. Ya, sama dong. Gue ada video yang kemarin latihan. Gue sendiri ya. Jadi kan kemarin kita latihan terus kayak ada blocking. Sama. Berapa persen? 50. Oh, gue dikit lagi nih. 50%. Jadi kayak ada kita latihan terus blockingnya Ola tuh terpisah sendiri. Gak ada temennya, temen gak masuk. Iya. Jadi dia sendiri, kayak dia sendiri di sini terus kita semua ya, member rombol kayak gitu. Iya. Coba pengen tak pos gitu. Kayak aku enggak diajak. Bang. Bang lu enggak diajak ya? Enggak diajak. Aku sih. Yang ada tulisan wedding di wardrobe. Kairin. Kairin. Lu lebih suka pemandangan gedung apa gunung? Pemandangan uang. Kalau uang-uang nonton Money Heist gak? Enggak. Jadi mereka di gini, di kayak hujan uang gitu kan. Pakai apa sih? Tujuannya apa? Gak tau emang mereka mau munculnya. Mereka mau hidup.
tujuan dan visi-misinya apa? Mereka ngebobol percetakan uang. Kelihatan tau sebenarnya. Ya udahlah. Tapi nggak semua orang pernah ke mall ini. Lu tau gak sih waktu gua awal masuk SMP kali ya, SMP. Gua pikir tuh kayak semua orang pasti pernah kayak ke mall yang tapi yang gede banget itu kayak PIM gitu. Gua pikir kayak semua orang, jadi gua cerita-ceritain aja. Lu tau kan, PIM ada gini-gini, ada gini-gini. Terus semakin besar, terus semakin kayak ternyata terus gue baru tau kayak wah ternyata terus gue menganggap semua orang sama kayak gue dulu kan pas kecil. Iya, kecil dulu kayak pas gede sudah menyadari pas gede gue baru kayak oh tapi gedenya mungkin kayak 13 tahun 10 tahun lah waktu gue kayak umur 8 tahun gue menganggap kemanapun gue pergi semua orang pasti udah pernah ke situ. Nggak ngerti. Nah. Jadi gue bilang aja kayak kok bisa sih lu kita gitu. Lu mempunyai pikiran seperti itu? Karena dulu tuh gue ngeliat misalnya kayak gue ke PIM nih. Kayak dunia lu tuh sangat kecil gak sih? Kayak ya udah. Kayak lu cuma tahu manusia manusia itu kayak cuma di sekolah dan di rumah. Iya. Sebenernya, makanya kalau misalnya kayak gue ke mall, kayak gue yakin banget di sini ada temen gue gitu. Sumpah padahal itu PIM jauh banget dari rumah. Terus lu nggak tahu mall selain PIM, lu nggak tahu di sini ada FX Sudirman. Iya makanya gue pikir karena banyaknya destinasi. Dunia sangat kecil ya guys ya. Gue pikir dulu dunia sekecil itu. Tapi masa kecil itu sih. Kayak lu pernah nggak sih kayak ketemu orang terus kayak ternyata kenal sama temen lu gitu. Iya. Eh orang-orang dari sini seperti semut. Mobilnya kayak Hot Wheels. Terlihat motornya terlihat. Gak salah. Gue dibilangin nge-lag lah. Percaya apa enggak? Gue. Jangan-jangan. Percaya apa enggak? Trust issue. Percaya hanya pada Tuhan. Ya maha esa. Eh kok sedih banget sih? Enggak ada. Semua manusia itu tidak ada yang bisa dipercayai. Itu kecuali gue. Ya gue percaya dengan lu. Gue percaya lu akan percaya sama gue. Tepuk tangan dulu untuk kepercayaan kita. Teman itu harus saling percaya ya. Ada jadwal sekarang ya sekarang udah jam 1 adalah berapa jam berapa sih berapa menit sih 30 menit kekalahan jika kita kalah bersama teman kita akan menjadi cinta met kekalahan tidak semuanya buruk ya guys ya. Jadi kalau kalian kalah bersama teman kalian, iya, kalian akan menemukan cinta di dalamnya itu. Jadi semua kekalahan tidak berarti di dalam ya. Sini ada cinta yang mungil, cinta yang tersembunyi. Iya. Cuak. Mulai jam berapa Bebek? 12.39. Mulai jam berapa? Jadi kita di sini ada kegiatan, guys. Sama kayak 12.39. Iya kan? Jadi kita menyempatkan untuk showroom karena kita nggak tahu kita bakal sempat atau enggak nanti. Benar nggak? Iya. Benar tidak? Benar tidak? Benar. Benar guys. Kegiatannya apa? Kalian tunggu aja di rumah kalian sih. Baru rumah kalian masing-masing hari ini karena nggak ada teater. Emang nggak ada ya? Oh ya nggak ada. Mas kemarin teater nggak? Nggak kan? Nggak dong. Mau cobain enggak kuahnya?
pedesnya tuh nyakit tau gak sih? Di leher. Ya kan? Ini loh, pedes ini yang tahu. Kayak di leher tuh kayak pedes bubuk. Kayak kalau salah telan tuh pasti kesel. Iya, iya, sumpah. Pedes bubuk gitu loh. Iya. Bubuk kacang hijau. Itu lucu. Kelihatan ya? Bubuk. Santuy, ingat. Minum dulu, bos. Minum dulu, bos. Kayaknya kok ada yang showroom mama lu, ada yang bundar mulu kayak waktu itu Jessie. Oh, waktu itu aku kan nih, guys. Waktu itu ya aku kakinya berdiri loh, guys. Ya waktu itu aku harusnya nginep sama lu pada sama Jessie. Iya. Iya. Emang enggak bisa. Emang enggak dibolehin. Marah kan enggak gua tampar. Marah enggak sama gue? Oh, udah marah banget, murka lu. Entar kita naik yang di lagi. Ya. Gue hidup 17 tahun dengar kata murka tuh kayaknya cuma bisa dihitung jari deh. Murka. Cuci murka. Entar murka sih. Kenapa gak bareng aja ya? Kata gue sih yang nyatuin tuh biar lu kayak udah makan alat. Mbak, di luar. Itu ngeselin. Ada tau di TikTok kayak gitu? Ya tapi apa manfaatnya? Emang buat konten dia. Ya udah kalau gitu kita bikin konten aja abis ini. Kita harus memberanikan diri untuk ini aja nih bikin video. Lu liat perbedaannya? Kenapa ya? Brightnessnya tinggi banget. Gak ngerti. Gak ada, kita mau hilang. Ini ngaruh gak? Enggak. Harusnya ini nih yang lalu. Tuh, udah. Buset, surga tay, surga. Alay banget. Alay banget mbak. Kayak efek-efek snow tau gak sih? Kok apa lu pakai ini ya? Pakai filter. Enggak. Tetep aja. Tetep aja. Enggak ada. Gue juga. Sekarang kita cerita lagi hidup masih di zaman apa tuh? Tahun 50-an. Ya tahun. Ya sekitar yang mana tadi? Oke. Jatuhan. Oh iya. Black and white. Jadi kita kayak harus sok-sokan yang kayak jadi harusnya aku sama Ola habis makan sesedih itu mas, sesedih itu sih. Jadi aku harap kalian mengerti ya. Chan Chan. Terima kasih, sekian, terima kasih. Ayo. Ini udah setengah jam dulu. Tapi ini enak loh. Ini juli. Kenapa orang kalau makan ada ininya? Kan biasanya ada toppingnya. Tapi pasti yang ada topping, yang paling banyak toppingnya paling akhirnya makan. Save the best for last. For the last. Save the last for the best. Save the best. The best, best, best. Don't judge a cover by its book. Don't judge people.
Bye, it's baju. Bye, Marina Baisa. Marina Baisa mana ya? Bali nggak sih? Enggak nih, itu Singapura. Singapura, oh iya Singapura. Ada. Ngapa bisa-bisa gue kepikiran di Bali? Kangen Bali kayak. Gimana kalau kita ke Bali sekarang? Boleh. Tapi jangan lupa menyatukan dua manusia itu. Sumpah. Gue rasa kalau mereka jadian, mereka tuh bakal jadi pasangan yang bener-bener cute. Yang kayak, karena mereka tuh kayak sama-sama bernapas gitu loh guys. Terus sama-sama mega HP. Oke, kita bagi dua, ini lo. Guys, ini menurut aku bagi dua yang ini adil sama ya. Rata sih dia. Sama-sama. Kayak gue rasa lu sangat adil banget lah. Parah sih. Kayak gue terharu gitu, kayak gue gak tahu ada sama-sama orang sejahat ini. Jadi pelajaran yang kita dapat adalah aku dapat nggak dapat yang lumayan gede guys. Pusing banget. Nah itu dapatnya yang banyak garamnya. Nanti baterai lu kenapa? Guys, kayak kita harus udahan sekarang karena baterai gue 4%. Makanya nggak bisa ini ya, nggak bisa absen. Nggak bisa apa? Absen. Senglo. Tuh kan, jadi baterainya Christy 10%. Minum dulu bro, santuy dulu ngap. Jadi sini. Jadi baterainya Christy itu 10% dan baterai Ola 4%. Jadi gimana kalau kita absen? Enggak. Karena aku sangat menghormati seorang Ola Lalen ya. Wow, ada apa ini? Ini kayak sakit guys, kegores guys. Coba lihat apa sih? Gue kira apaan? Sakit banget guys, ini benar perlakuannya Kristi. Tapi aku ya, bisa sembuhkan ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Itulah jadi saudara-saudara. Ah, pindah. Itulah jadi mukjizat. Mukjizat ternyata. Iya, mukjizat. Kekuatan namun rohmu ya Tuhan. Semuanya. Minta ku percaya mukjizat itu nyata. Terima kasih yang sudah menghadiri gereja ibadah hari ini. Persembahkan Roh Kudus. Yeah. Buka hati kalian agar dalam kudus. Agar Roh Kudus masuk ya guys. Yeah. Oke, okay, semua sahabat-sahabat Roh Kudus. Emang udah absen? Belum. Dari tadi absen-absen gak jadi. Info gereja gak? Info gereja gak? Cuma baterai gue 3% banget. Kalian mendingan HP-nya mati atau apa olahnya yang banyak. Aduh. Jangan dulu. Aduh 2%. Oke, terima kasih Kak Kalis. Hidup gue jadi bertambah happy-nya gara-gara itu. Terima kasih Kak Repan, terima kasih Kak Anip, terima kasih Kak Virgi. Terima kasih Kak Glory, Glory, Haleluya. Bisa stop gak? Terima kasih Kak Husnya Kristi. Dia dari dulu ganti-ganti terus. Dulu Husnya Jesse sih. Iya. Terima kasih Kak Ashilop Kiel. Terus ada Kak Exus. Exu. Apa sih namanya? Kak Exu. Terima kasih Kak Queen. Terima kasih Kak Alfian. Terima kasih Kak Rian. Dan yang pertama terima kasih Kak Set Girl. Filter ini disempurnakan untuk Kak Set Girl. Gak salah. Thank you. Semoga Kak Set Girl tidak menjadi Set Girl selalu ya. Semoga menemukan cahaya yang tepat. Betul, tetap menjadi bunga yang mekar ya. Akan apa gimana? Ku akan selalu menjadi sayang pelindungi. Oke, okay, yang tadi lu bacanya dari berapa? 13. Oke. Okay. Podium. Yang ke-13 ini ada. Gimana lah? Gue juga bingung gimana nih bacanya.
Iya, makasih ya kakak Hamster. Terus ada Kak Yeriko, makasih Kak Yeriko, Christy Only One, arigato. Terus ada Kak Prayoga, thank you. Kak Ayat Muayat, thank you. Kak Atan, thank you. Guys, sudah 1% aku belum ya guys. Bye. Dadah Ola. I cannot leave room.